Marshanda akhirnya muncul setelah dikabarkan menghilang. Marshanda mengaku baik-baik saja. Mantan istri Ben Kasyafani itu akhirnya mengunggah foto selfie setelah beberapa hilang dari peredaran di laman Instagram. Beberapa waktu yang lalu, Marshanda dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar dirinya hilang diumumkan oleh kerabatnya Sheila Salsabila. Namun, kabar tersebut dibantah oleh ibu dan adik Marshanda dan menyebut sang artis tengah menjalani healing trip. Meski begitu, setelah ibu diberitakan hilang, sosok Marshanda tak pernah muncul. Ya, hari ini Marshanda muncul dan memperlihatkan dirinya yang masih bisa tertawa lepas. I am fine, lebih muka gue. Masih bebek saja, masih sama kan mukanya kayak Marshanda. Hahaha, ucap Marshanda. Dan untuk yang bilang gue bipolar manik dan segala macamnya, kayaknya tanyanya mesti ke orang yang ngurusin gue deh. Bukan tanya sama orang yang pura-pura atau paling berasa ngurusin gue. Coba siapa yang menelpon ambulan, siapa yang nelpon polisi dan panik dan bla bla bla. Dan unggahan feed Instagramnya Marshanda mengutarakan dirinya sadar dengan semua yang terjadi. Aku tidak pernah pergi, aku melihat segalanya dengan sadar. Aku sadar dan tidak harus membuktikan apapun. Marshanda sampai saat ini masih berada di Amerika. Setelah bikin heboh, Sheila Salsabila juga sudah meminta maaf kepada keluarga Marshanda. Lisa dan tante, maaf ya, Sheila gak dengerin Lisa dan tante sampai beritain Caca hilang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sama keluarga Caca, yang Caca sayang dan yang Sheila juga sayang. Kalau terlihatnya seperti Sheila gak sopan, Sheila minta maaf. Sheila Salsabila mengutarakan kesamaan kondisi yang dialami dengan Marshanda. Dia mengaku hanya ingin berusaha jadi yang baik. Sheila sama Caca dua-duanya punya mental illness dan kita berusaha yang terbaik. Caca sama Sheila mau sembuh sambil sembuhin dunia. Maaf atas kepanikan yang disebabkan oleh Sheila. Semoga Lisa dan Tante selalu dijaga sama Tuhan.